Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Summaradadnahu asfala safilin. Tafsir summaradadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis satu. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara urang, kuring weye huntu dipake ngegel. Jengkol geus kalumah kalemu. Asfala safilin. Sumaradadna wa asfala safilin. Manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka. Rodadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya, tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah, tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang, yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Asmara, Tasmara, kenapa uang satu dolar gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka, musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan, kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'ani ruh kulli ruh min amri rabbi, ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok, masalahnya baterainya lemah. Datang paraden, kata paraden, napa mobil mogok baterainya lemah paraden? Hah, baterai urusan Jepang, jangan diurus oleh kamu. Kira-kira dengan fatwa paraden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakkan yang sholat di rumah, banyakkan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kudu nak gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Yas'alunaka 'anil kulli ruhin min amri rabbi, cek jelema. Mengadengin bodoh. Ya. Nah begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf, berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik di pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh sih, informasi tentang ruh. Alhamdulillah, bertemulah dengan pengasuh Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengasuh Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau.
di bidang ini. Ketemu dengan beliau, sambil tersenyum beliau, ya kitabna ajengan, mengpuluh-puluh tahun kemana-mana neangan, ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan kitab tersebut dan jelaslah sekarang. Kecelenya kita di mana? Kecele wau. Wa yas'alunaka 'anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi. Wa nene. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu, hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit? Al-Qur'an wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sepotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut balagoh, al istisna ba'da nafyi yubidu takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat, saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya, saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini, tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarkondi. Pakai apa? Pakai balagoh. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei bisa. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi zikri, lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi zikri. Ilmu tentang roh, bukan ilmu yang lain. Ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jejen menerjemahkan dan benar-benar? Di dinang kita pakai wasodik-sodik. Dan benar-benar, wani-wani etama, ya ilah ngaji balagoh tantum. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak Anda sebut lauknya gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumate letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah, maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita empat lapis. Ruh kita empat lapis ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirrul Asrar. Alam ini mulki adalah kurungan langit satu, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki semesta. Semesta itu adalah alam mulki. Ya, ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah dibawa ngawangkong saprovinsi ge kuat leneng.
dibawa ngamun sadesa kuat tekap paham-paham ini